Agustus ini kita sudah lalui dengan baik, maka sebagai ucapan syukur kita menyembah dan memuji Tuhan. Dan yang kedua adalah, dan di dalam pengurapan ini bukan sekedar kita ucapan syukur selama sebulan ini, tetapi kita juga mau supaya di bulan yang belum kita jalanin, yang mau kita jalanin, Tuhan mengurapi kita. Amin. Seperti bulan Agustus Tuhan urapi, saya percaya di bulan September kita tidak tahu apa yang terjadi, yang kita tahu Tuhan menyertai kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu ingat, yang mengurapi bukan saya, tak yang mengurapi hanya Tuhan Yesus. Ya, saya hanya sebagai alat saja. Nah, untuk bulan besok, kalau bulan ini kita punya tema apa? Nah, kuasa kesatuan. Saya percaya tidak ada perpecahan di antara kita. Ya, keluarga tidak ada yang pecah. Ya, di dalam organisasi, di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, semuanya utuh dan bersatu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita utuh dan bersatu, memang Tuhan katakan, kesanalah, ke tempat orang yang bersatu itulah Tuhan mencurahkan berkatnya.
sembah hati. Ya, walaupun dalam keadaan berdiri kita posisi doa Yeah.
Sukacita. Ayo pulang tiba di rumah kami semua dengan selamat. Mari kita terima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persaudaraan kudus akan menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diurapi Tuhan katakan. Amin.